Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Magic Rokan Gamestun. Mantap cios, luar biasa. Asr. Break itu. Alhamdulillah guys, gimana kabarnya ini? Semoga anda baik, saya juga baik. Alhamdulillah, amin. Dan selesaikan, makanlah ketika anda lapar dan lupa ngopi dan nyusu guys. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan review hasil daripada pembolongan para pembolong giok guys. Dan alhamdulillah saya sudah beli. Dan kita akan ninjau batu-batu yang terbaru yang baru dinaikkan seperti itu guys. Jadi ini mumpung masih bulan, maksudnya masih kemarau, itu batu-batu pada diangkatin guys. Nanti ini sudah mulai hujan, waduh baik sekali ini. Jadi mumpung kemarau, waduh, pada para petani berlomba-lomba untuk menaikkan batu yang kita inginkan, ya giok, ya suseki, macam-macam guys. Ya oke, yang belum subscribe terus di video dan inginkan, jangan di skip, lanjut. Nah inilah guys, ya ini batu gede-gede banget ini guys. Rapatit, patut-patut, ya ini perbanding dengan kaki saya lumayan gede-gede kabeh. Dan ini sudah ada namanya saya semua ya, tuh emen, 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 emen. Mantap cos, karena ini sudah terbayar alias sudah saya bayar guys. Mantap cos, saya juga nggak naikin sendiri ini, saya memerintahkan para petani atau para pembolang untuk mengangkat batu ini guys. Mantap cos. Dan ini adalah jenis giok, gioknya aja macam-macam ini jenisnya, kita lihat satu-satu. Nah kurang lebih seperti ini giok putih campur, biasanya putih, biasanya campur dengan trotol selat. Ini estimasi gede-gede semua ini guys, di atas 50 kiloan semua ini, luar biasa. Hampir ya mungkin ini sekitar 70, ini 80, yang ini sekitar 60, ini sekitar 80, ini sekitar 1 kintal, itu 1 kintal, ini 1 kintal, itu sekitar 60. Aduh, dan yang paling gede ini guys, nah ini estimasi 2 kintal mungkin ya. Luar biasa, mantap-mantap. Gede-gede semua nih guys. Dan ini jenisnya giok semua, mantap-mantap. Nah itu, setelah kita basahin, tuh ternyata ini giok putih. Kulitannya seperti ini, mantap-mantap. Lanjut ke sini. Nah ini campur guys, giok trotol selasih ini, warna dasar putih bercampur dengan hijau. Juri sering menyebutnya saya dengan giok sawi. Nah yang ini guys, warnanya guys mantap 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 mantap, jos jos jos, gandos, luar biasa ini. Nah kalau yang ini estimasi warna putih semua ini giok selasih. Untuk jenisnya ya, ini estimasi ada dua ya, ada dua kemungkinan untuk jenis-jenis yang seperti ini. Yang pertama satu neprit, yang kedua indopress. Jadi itu ada dua kemungkinan ini, antara neprit dan indopress. Nah kalau ini sama yang ini jauh sama ini jenisnya. Kita pasangkan. Nah seperti itu guys, mantap cos. Kita review lagi yang ini. Nah mantap 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 mantap. Untuk yang berminat untuk batu-batu ini ya, buat polesan jadi, buat ukiran jadi, langsung WA saja di 0817 060 0817. Jadi emang nomornya WA nya MN Bajuk cuma satu ya, di 0817 060 0817. Nah ini wow, jos jos gandos. Ini sebenarnya bahan tunggal semua tadinya guys, kalau yang ini satu jenis tuh, satu tunggal. Kalau ini masih bahan tunggal, cuma ini sayang sekali kemarin ditadakin sama orang nggak dikenal. Buat polesan, buat ukiran sangat cantik ciamik. Nah kalau yang ini pada peci petir, ini bukan punya saya.
Luar biasa ini ada berapa? Ada ini 8 biji. Yang satunya ini yang gede banget, 9. Nah, ini emen 9. Nah, kalau yang ini dua jenis ini ya. Oh, yang satu ini trotol selasih. Ini bercampur, guys. Ada dua kemungkinan untuk yang jenis ini. Yang pertama adalah nightbreed, yang kedua jedet. Jadi mungkin ini bercampur ya. Warna dasar hijau nih. Mantap, cus. Luar biasa ini, gede banget, guys. Estimasi 2 kintal ini. Diangkat 2 orang nggak mampu ini, paling nggak 4 orang. Mantap-mantap, luar biasa. Iya, ser. Satunya lagi di dalam, guys. Nah, kita ke dalam ini. Jadi ada 10 biji. Yang satunya, wah, itu Bang Ucup lagi nonton video. Satunya ini nih, fish hacky. Nah, umpetan ini, guys. Fish hacky giok. Kisung ini imbok ya. Ini nomor 10. Fish hacky giok ini, guys. Mantap-mantap. Sengaja nggak di taruh luar soalnya takutnya diketar-ketar sama orang. Mantap, cos. Nah, ini berbagai macam shiseki, ada yang dari kiok, ada yang dari kuarsa, macam-macam, guys. Mantap-mantap. Nah, ini polesan juga ada, ini kiok putih. Ada tapak jalaknya ini. Nah, untuk yang batu-batu ini ada giok dremok-dremok ini. Ini masih punya petani ya, belum saya bayar yang ini. Ini baru dinaikkan. Ada juga jenis terate ini. Mantap-mantap, cos, 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 gandos. Ini berbagai macam shiseki ada di sini. Ini polesan juga, ini polesan giok belum selesai. Nah, yang ini, guys, ada setumpukan lagi ini, tapi belum saya bayar. Ini masih punya petani. Kioknya seperti ini, macam-macam. Kita basahkan ya. Oh, hanya hijau seger, seger-seger ahai. Seger sekali. Ini ada bungkahan sekitar 2 kintal lebih. Karena nggak sanggup untuk membawanya ya. Akhirnya dipelatok-pelatok, guys. Aduh, saya sangat sebenarnya bagus ini buat ukiran. Yang ini masih sejenis ini. Estimasinya ada dua kemungkinan ya, antara satu jedet, satunya nightbreed. Tapi banyak jedetnya ini kayaknya. 1 2 3 4 5 6. Ini masih satu jenis sebenarnya. Bongkahan gede yang diplatok-platok. Nah. Seperti ini, guys. Mantap, cos. Nah, kalau yang ini jenisnya beda lagi. Ini seperti kiong lemok-lemok. Ini uratnya urat virus. Ini kiong lemok lagi. Mantap, mantap, mantap. Ya, untuk yang berminat silakan WA saja di 0817 060 0817. Iya. Untuk
yang menginginkan giok besar-besar ya, di atas 50 kilo sampai 1 kintal lebih, ada ini stoknya saya. Ini sudah saya beli, yang ini pun sudah punya saya. Mantap jos, luar biasa. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan di sini ada lagi nih giok delmok-delmok lagi. Tapi ini pecahan ya, bukan bahan tunggal. Tadinya mungkin bahan tunggal, cuma dipecah karena terlalu gede. Sangat disayangkan sekali ini kalau diambil gede, lebih bagus sebenarnya. Apabila kesalahan mohon dimaafkan dari saya. Emen Bajuk Rock and Gemstone, mantap jos, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.